Rumah di Kelurahan Bintara RT 08 RW 02, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi dibobol maling, korban anak pemilik rumah diperkosa asyik main TikTok. Pada hari Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Heri Purnomo mengatakan, kejadian sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan korban sekira jam 5 pagi, ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian membekap korban saat asyik bermain TikTok. Kata Heri, korban saat pelaku datang, tengah berada di ruang tamu rumah, membekap korban dari arah belakang hingga tidak berdaya. Setelah itu, korban diancam akan dibunuh, lalu diperkosa pada saat itu juga. Heri menjelaskan, pelaku diperkirakan berjumlah satu orang, dia masuk dengan cara membobol rumah melalui lubang ventilasi. Pelaku masuk dari area belakang rumah, dari pengakuan korban, pelaku tunggal tapi masih kami dalami lagi. Tegasnya, usai memerkosa korban, pelaku langsung kabur, dia turut mengambil sejumlah barang berharga milik korban.